teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Dustin. Oke, di video kali ini konten gua pengen menggunakan karakter underrated lagi, teman-teman. Gua pengen menggunakan Prime Whitebeard nih ya, requestan dari kalian semua. Langsung aja di sini gua kasih lihat WB gua, teman-teman. Ini dia. Gua sebenarnya sih tahu ya, kalian semua pengen gua bawa Whitebeard nih, pengen ngelihat gua mati terus kan jadi samsak. Karena Whitebeard ini gampang banget mati ya, teman-teman ya. Walaupun skill tag-nya itu, teman-teman, skill-skillnya bagus ya buat ngebunuh orang, gampang dah. Tapi dia ini gampang mati, teman-teman. Empuk banget ya. Ini medal Whitebeard gua nih, Luffy Lassie, kalian bisa lihat, Luffy S sama Luffy King Kong Gun. Walaupun di sini ada trap death ya di medal Luffy Lassie-nya, teman-teman, belum gua ganti nih. Karena harusnya gue maksimalin di attack ya, fokus di darah sama attack aja biar damage-nya mantap, teman-teman. Oke, Whitebeard. Nah, kalau kalian mau lihat supportnya, ini dia, teman-teman. Kalian bisa lihat persenan hampir 163 ya, kurang 1% lagi. Tag-nya Grand Line doang yang penuh, teman-teman. Selebihnya kalian bisa lihat sendiri dah, runner, attacker, defender, paramesia, logia, captain, new world, terus SAP sama WB Pirates, teman-teman. Kayak begini doang ya. Semoga aja nanti gue gak jadi samsak nih menggunakan Whitebeard. Kita gas, teman-teman. Push awal season nih ya menggunakan Whitebeard. Di sini langsung aja gue menuju dulu ke dalam matchnya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini gua sudah masuk di dalam match yang pertama ya. Kita let's go nih di stack Arlong Park menggunakan Whitebeard. Oke, musuhnya ada Luffy Extreme. Wah, ini sih ngeri ya, teman-teman ya. Karena Whitebeard ini sebenarnya, teman-teman, samsak dia, cok. Bagus di attack doang ya. Kalau udah nggak ada skill ya, udah dah, gampang banget di killnya. Oke, let's go. Kita cosplay jadi defender aja. Kalau dulu samsaknya itu Shanks Extreme Old, kalau sekarang itu, aduh, samsaknya si Whitebeard, anjir. Kokang dulu nggak? Kokang dulu nggak nih? Kokang dulu nggak nih, teman-teman? Kaget di pom. Makanya ngeliat ya. Aduh, Odin udah mati lagi. Sabar, sabar. Ih, good banget, anjir. Sekarang tuh kena combo, bos. Oke, sekarang banget dia. Ah, sini. Nice, ambil benderanya. Kena sama Whitebeard lagi, Luffy Extreme gua. Santai, ya, is dead dah itu sama Uta. Empuk banget gak? Lihat, teman-teman. Sama Uta ya, ampun, cuma di ayam-ayamin, anjir. Itu lihat, teman-teman, ada yang bawa Whitebeard juga. Oke, tinggal kokang aja nih, kokang. Kaido kaget loh, mau gue loh. Acir. Kampret lah. Lari dong si kampret, teman-teman. Sini lu, Den. Kita bantu dulu nih, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Boleh lu sekarang dapat bendera ya. Sabar, teman-teman. Awas. Hah, kaget. Ya, aku nggak. Tumben-tumbenan lo timing gua, teman-teman. Bisa-bisanya timing gua kesalahan kayak begitu. Padahal biasanya paling pas ya. Nice. Dapat, 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 dapat. Please, please. Bro, please, bro. Bro. Good banget. GG anjir tim gua. Gua dodge lah Whitebeard. Nah, gantian ya. Gantian ya, udah gak ada dodge. Gak mati lagi dia, teman-teman. Sekarat doang ya. Ayo, ayo, ayo. Mulai pack lu. Ayo, ayo, ayo. Ya, elah. Slow, slow, slow. Hei, kena dia. Sabar, teman-teman. Ini agak susah ya. Karena musuhnya gak ada bajak laut Roger, bos. Nah, kocak. Rasakan itu. Mau nyambut gua malah disambut sama Kaido. Kaget situ Odin ya, teman-teman ya. Ya, ini anak gua batu amat anak. Sini 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 sini. Cancel, kampret. Cancel, kampret. Kampret. Sabar 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 sabar. Gimana sih dia? Bendera bendera, cok. Kalau nggak kalah ini. Kalau nggak kalah ini. Sini lo. Ah, dodge dodge. Ah. Batu lo. Batu lo ya. Bantu, bantu, bantu. Ambil, ambil bendera, bendera. Biar gue deh. Nice, kena dia, teman-teman. Satu lagi. Jagain, sengsret, jagain, jagain, jagain. Dapat, 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 dapat. Oke, oke, mantap banget, mantap banget. Wah, pick swing sini. Pick swing sini, teman-teman. Gue pengen bantu nih, pengen kokang gue ya. Kokang dulu. Macem-macem lo.
Ya, Den, percuma, Den. Keburu gak nih, teman-teman? Ya, udah mati duluan. Oke, oke, nice game, nice game, nice game. Di sini gue berhasil memenangkan match yang pertama ya. Gila loh. Gue tanpa mati ya, teman-teman ya. Sama sekali gak mati, anjir, padahal Whitebird samsak ya. Itulah dia, teman-teman. Kalau main momen ya, sama timing. Lihat, capture 4 bendera, ngekill 3 orang, bosku. Kontribusi yang sangat besar banget ini. Cuman menggunakan Whitebird loh. Oke, 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 mantap, 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 mantap. Gila. Biasanya gue kalau bawa Whitebird itu setidaknya mati satu ya. Tapi kali ini match yang pertama gue gak mati nih, teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Let's go lah, sekalian kita push nih ya, teman-teman ya, ke rank SS karena baru awal season juga, teman-teman. Nih, gue udah sempat nge-push ya tadi ya. Ini kayaknya kita dua kali main lagi, teman-teman. Langsung aja di sini kita let's go menggunakan Whitebird-nya lagi. Gue menuju dulu ke match yang selanjutnya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini gua sudah masuk kembali di dalam match yang keduanya ya. Oke, kali ini gua berada di stack Sabaody nih. Aduh, lagi-lagi musuhnya, teman-teman. Nggak ada bajak laut Roger ya. Aduh, nggak bisa memanfaatkan skill satu nih, anjir. Kalau ada bajak laut Roger ya, teman-teman. Rogernya dah, gua skill satu nih. Kalau kena, udah pasti sih, anjir. Ke one hit ya, nggak bohong gua, teman-teman. Emang sakit banget cowok tambahan damage untuk semua bajak laut Roger ya di skill satunya Whitebird nih. Tapi nggak apa-apa dah. Kita manfaatin momen aja ya. Kalau ada yang scarred baru buka sini. Oh dia takut ada dupe ekstrim Kaidonya. Dia paling kalau terbang kaget gue. Sabar sabar sabar. Woi bantu woi. Kalah gue ini lawan Yamato. Naik aja dah. Tinggalin lo. Jangan dipaksain ya teman-temannya. Jangan dipaksain, jangan dipaksain. Ini siapa sih? Oh Kaido, Kaido, gua tahu, kocak lo Kaido. Ayo, nggak mati nih teman-teman, tenang aja, ya kan? Coba aja dia bajak laut Roger, is dead anjir. Ya ampun, nggak apa-apa dah. Yang penting gua dapet darah lagi ya. Mau lari kemana lu? Ah, lu maksain terus mukul-mukul. Lama banget animasi besi ketek gua kampret dah. Oke, bantai, 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 bantai. Kocak, kocak. Luffy, bantai lah. Ya ampun, kabur orangnya, kampret. Benderanya, benderanya, benderanya. Oh, ini di ujung nih. Ngeliat gua, kocak lu, Kaido. Oh. Kena gak tuh? Enggak kena ya, teman-teman ya. Ih, kampret juga dah. Kena kali ini. Sini. Ya ampun, Yamato. Cosplay jadi di pe. Ya, perih banget dah. Nggak ada kesempatan ya untuk lawan Yamato Hybrid, teman-teman. Sama sekali nggak ada kesempatan, anjir. Oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue udah berusaha untuk jaga bendera, tapi nggak bisa gue tahan ya, teman-teman ya. Susah, anjir. Lihat aja, Roger aja dibabat abis, anjir. Nih, pada sekarat nih, lo nggak bisa apa-apa lo semua lo. Sini maju. Sini. Apa, sambut dong. Ah, kocak, udah pada keluarin skill. Ini gak ngotak nih anjir. Gak ngotak nih anjir. Kena kali ini loh. Ah, bantu dong ini. Ampun. Susah teman-teman. Aduh gue dipermalu anjir. Jeru kalau kalah sih kocak anjir. Skill lu lebih enak cowok daripada Whitebird. Ih belum mati juga. Ulti ulti ulti. Ulti please. Ih parah banget anjir teman-teman. Gila cuma pengen ngebunuh Yamato sama Nami. Darah sekarat susahnya minta ampun, kampret. Attack. Ayo sini. Gue duelin lo kali ini anjir. Ah, gak ada kesempatan kali ini. Masa gak? Masa begitu gak kena sih? Nice. Gila. Aduh malu banget gak sih ini teman-teman. Ini malu banget gak sih? Kita sih menang ya, tapi dipermalukan anjir sama Yamato Hybrid dan juga Nami yang baru ya. Onigashima. Wah. Oke, oke, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita tahan kemaluan kita teman-teman. Yang penting matchnya menang ya. Kemenangan itu nomor satu anjir. Kabret. Padahal darah dia tadi pada sekarat loh. Gua maju. Berapa kali tadi gua mati teman-teman. Terus temen gua Roger gak kuat juga. Ulti gak kuat juga. Pada mati semua anjir. Emang OP banget coy Yamato Hybrid ya. Oke oke oke. Nice 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 nice. Kita udah naik belum nih? Oh udah naik teman-teman. Ya kan?
Kita sekarang udah di Liga SS. Mantap. Sekali lagi lah sih teman-teman ya. Di sini langsung aja kita coba teman-teman di rank SS ya, bawa Whitebird-nya nih. Gua menuju dulu ke next game-nya lagi. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk lagi di dalam match yang ketiga nih ya. Oke, ini musuhnya ada yang bawa bajak laut Roger ya teman-teman ya. Tapi sekalinya bawa bajak laut Roger malah sengsret anjir. Tapi belum dipakai nih sama musuhnya nih. Oke, kita gaskan teman-teman. Ini nomor 5 Mr. Alsande ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Miss Alsande, Mister lagi. Tumben banget ada yang bawa anjir. Kita kokang dulu gak nih? Sayang sih ya ke Kaido mah. Sabar, kita cari yang kempuk. Sini loh. Mau mana pas? Ya ampun, pas dari mana? Mau kosong aja dah. Kenapa gua gak tahan dulu sih? Kena loh, jangan macem-macem. Kaido. Apa? Hah? Berani datang dia. Whitebird nih bos. Walaupun gua samsak, gua juga bisa anjir jaga bendera. Oke, kita penuhin dulu teman-teman. Ya ngapain lu Kaido, nih ayo nih. Depan-depanan anjir gua dodge. Kampret cepat kenal lagi anjir. Timing gua entah kenapa akhir-akhir ini agak aneh teman-teman. Nggak pas mulu ya. Hajar Joro. Ya kok takut sih Joro? Lu males ya nyerang yang tebel-tebel. Nice. Benderanya dapat nih. Dapat. Tenang. Wah, bahaya nih posisi yang bahaya nih. Pam! Ih, kampret. Sabar, bahaya teman-teman. Kokang, mati lagi. Ih, pas banget lo anjir. Gua udah tahu ada suara Kaido dateng. Udah pencet tombol dong situ lo. Tapi nggak sempet ya teman-teman ya. Kampret lah, malah Luffy Extreme nggak kenal lagi tadi. Wah, sulit nih. Ada yang bawa runner nggak sih tim gua? Susah nih teman-teman nih. Kita bisa aja yang ngimbangin ya. Tapi kalau nggak ada runner, wah repot. Ayo lu. Kemana dia? Sabar teman-teman. Kenapa jadi ngaco begini anjir mainnya gue? Pam! Kedua kalinya lo Dezapu. Oke. Untung gue udah peringatin ya ke kalian ya. Si Whitebird ini si Samsak ya teman-teman ya. Gampang banget kan di killnya. Jadi kalian gak usah kaget ya, bisa di one shot begitu sama Luffy Extreme. Kampret lah, darah penuh lo bayangin teman-teman. Ditinju kayak begitu doang mati. Kocak. Hah? Dijapu lagi. Kocak. Ya elah, nih kena darah dong. Pam! Batu dong weh. Ya mati dah gue ini teman-teman. Mati dah ini gue teman-teman. Kampret. Aduh, padahal bisa menang ini. Percuma ya yang ngambil sengset nih. Nggak bakal keburu teman-teman, lama itu ya. Waduh, acak-acakan anjir, berantakan. Kaido, ya ampun lu harusnya gampang banget nyari benderanya. Ternyata dia bawa runner teman-teman. Ya, telat. Ah, mau kemana lu kocak? Gua kokang lu rame-rame. Kena, combo terakhir. Oke, nice game. Gak apa-apa kita kalah. Yang penting udah naik ya ke rank SS-nya. Ini juga gak turun ya teman-teman. Kampret lah. Kenapa match yang ketiga berantakan kayak begini ya? Padahal kita bisa menang harusnya ini teman-teman. Paling bawah lagi gua. Apa karena gua? Susah anjir lu mau ngandelin gua hard carry ya menggunakan Whitebird. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu aja gameplay menggunakan Prime Whitebird dari gua ya di season 106 ini teman-teman. Gua udah berhasil push ke Liga SS nih. Walaupun ini kalah, gua kayaknya nggak langsung turun tuh teman-teman. Ya, poin gua masih di 100-an ya. Nanti bisa gua push lagi teman-teman. Makasih semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ditunggu terus video gua selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.